الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تقدم بالخير. الحمد لله شكر kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala beri peluang, beri ruang masa, beri waktu kepada kita, dan alhamdulillah kita gunakan sama-sama kita datang ke rumah Allah, sama-sama kita salat maghrib secara berjemaah, kemudian kita teruskan dengan sama-sama kita memperingati antara satu sama lain. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, mudah-mudahan kita mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita nak sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan kitab Sirah An-Nabawiyah Durus Wa'idah, yang mana kita masih lagi dalam perbincangan berkaitan dengan bahagian yang pertama, iaitu berkaitan dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutuskan sebagai rasul. Sebagaimana yang telah kita baca sebelum daripada ini, menceritakan kepada kita bahawa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada dilantik menjadi rasul, lagi pun Rasulullah berada dalam keadaan baik. Rasulullah sikapnya, sehingga Rasulullah dipuji, sehingga Rasulullah disanjung dan sebagainya. Dan insyaAllah kita sambung, kalau tak silap saya, pada perkara yang ketujuh, iaitu sejak baginda mula memayis, baginda dikenali, dah baca tujuh, rasanya tujuh kalau tak silap. Sejak baginda mula memayis, baginda dikenali mempunyai akal yang matang dan pandangan yang bernas. Peristiwa peletakan Hajarul Aswad ke tempatnya di Ka'bah menjadi bukti yang jelas terhadap perkara ini. Ka'bah telah dilanda banjir menyebabkan dindingnya retak. Kalau sekarang ini kita dihubungkan dengan apa yang berlaku dengan ribut di kota Mekah, sehingga menyebabkan beberapa orang yang sedang melaksanakan ibadah di sana. Dan di sini dibawa bagaimana ada ketika Ka'bah dilanda banjir menyebabkan dinding yang retak. Oleh itu penduduk Mekah membuat keputusan meruntuhkannya dan memperbaharui binaannya. Mereka melaksanakan keputusan itu. Namun apabila pembinaan sampai ke peringkat meletak Hajarul Aswad ke tempat asalnya, mereka bertengkar tentang siapakah yang akan mendapat penghormatan untuk meletakkan Hajarul Aswad ke tempatnya. Setiap kabilah ingin mendapat penghormatan tersebut. Pertelingkahan bertambah hebat sehingga mereka saling mengancam untuk berperang. Kemudiannya mereka bersetuju untuk merujuk kepada orang pertama yang memasuki pintu masuk Bani Syaibah, salah satu pintu Masjidil Haram, sebagai hakim. Sejurus kemudian orang pertama yang memasuki masjid melalui pintu itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka melihat baginda, mereka berkata, "Ini Al-Amin." Gelaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miliki, kami rela dengan hukumannya. Apabila baginda memberitahu tentang pertelingkahan tersebut, baginda menyelesaikan masalah itu dengan penyelesaian yang dipersetujui oleh semua pihak yang bertelingkah.
Baginda membentangkan kain selendangnya, kemudian mengambil Hajarul Aswad dan diletakkan ke atas kain itu. Baginda kemudiannya menyuruh setiap kabilah memegang ujung selendang. Apabila mereka mengangkatnya dan Hajarul Aswad itu tiba ke tempat letaknya, baginda mengambil dan meletakkannya ke tempatnya dengan tangan baginda. Mereka semua berpuas hati. Allah telah mengelakkan daripada berlaku pertumpahan darah orang-orang Arab melalui kecerdikan dan kebijaksanaan akal baginda, sehingga ke satu tempoh yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara yang ketujuh yang menceritakan bagaimana hebatnya, bagaimana matangnya akal junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga peristiwa Kaabah dilanda banjir dan ketika itu bertengkar antara pembesar-pembesar Quraisy. Pembesar ketika itu masing-masing nak ambil peluang, nak ambil penghormatan, dan mereka ingin meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Sehinggalah masalah tersebut, pertengkaran tersebut diselesaikan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh kerana kecerdikan akalnya, sehinggalah dia telah menghamparkan selendangnya dan dia minta supaya setiap pembesar Quraisy memegang ujung selendang tersebut, dan kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Sehinggalah mereka pun rasa puas hati. Mereka boleh terima dengan apa yang dicadangkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disebabkan kepintiran yang ada maka dapat mengelak daripada berlakunya pertumpahan darah di kalangan bangsa Arab ketika itu. Jadi ini salah satu bukti bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sebelum daripada diangkat menjadi rasul, dilantik menjadi rasul, Rasulullah telah hebat, Rasulullah matang dan pandangannya yang begitu benar, dan kalau kita rujuk banyak lagi yang menunjukkan kematangan pemikiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pandai mengurus sehingga dapat menyelesaikan keadaan tersebut dengan cara yang terbaik sekali. Yang seterusnya, yang ke-8, semasa remaja baginda sallallahu alaihi wasallam dikenali sebagai seorang yang jujur dan amanah di kalangan kaumnya. Baginda terkenal dengan hubungan baik, menepati janji, perjalanan hidup mengikut landasan yang lurus dan reputasi baik. Ini menarik minat Khadijah untuk memberi tawaran kepada baginda agar memperniagakan harta dagangannya melalui sebuah kafilah yang pergi ke kota Busra setiap tahun. Khadijah telah menyerahkan harta dagangannya kepada baginda sekali ganda lebih banyak berbanding yang diberikan kepada lelaki daripada kaumnya sendiri. Apabila baginda pulang ke Mekah, hamba Khadijah, Maisarah, telah menceritakan kepadanya sikap amanah dan ikhlas baginda. Khadijah juga melihat keuntungan banyak yang diperolehi dalam perniagaan tersebut. Kesemua itu mendorong beliau untuk menggandakan upah kepada baginda daripada yang telah dijanjikan. Perkara ini juga menarik minat Khadijah untuk melamar baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah menerima lamaran Khadijah sedangkan baginda 15 tahun lebih muda daripadanya. Kata-kata Khadijah merupakan perakuan terbaik terhadap kebaikan akhlak baginda sebelum kenabian. Kata-kata ini beliau ungkapkan ketika menenangkan baginda yang pulang dalam keadaan menggeletar ketakutan setelah didatangi wahyu di Gua Hira. Sayyidatina Khadijah berkata, "Tidak sekali-kali. Demi Allah, Allah tidak akan sekali-kali menghina kamu. Kamu menghubungkan silaturahim
membela pihak yang lemah, memberi pendapatan kepada yang tidak berharta, memuliakan tetamu dan menolong mereka yang berhak. Jadi dalam perkara yang ke-8 ini, bagaimana nak menceritakan kepada kita tentang amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amanah ini sangat penting sehingga kita manusia sendiri pun diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mengambil amanah tersebut dan kita tidak melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah taala sebut dalam firman-Nya, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Allah taala telah bentangkan amanah ini kepada bukit, pokok, bumi dan sebagainya, tapi mereka tak mampu nak menanggung amanah tersebut, tapi manusia menerima amanah yang Allah taala telah amanahkan kepada mereka, tapi manusia ini jenisnya zaluman, jenis yang zalim dan kufur terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu tak ada kaitan dengan amanah yang ada sekarang ini, walaupun sekarang ini banyak yang amanah itu ini dan sebagainya, tapi nak cerita kepada kita amanah ini sangat penting. Dan ada satu kisah yang menceritakan bahawa betapa pentingnya kita ini menjaga amanah, kita tidak menipu, kita tidak membohongi dan sebagainya. Sebagaimana kisah seorang yang sentiasa berbohong, dia ni tak adalah sentiasa berbohong, setiap kali orang panggil kita kata dalam percakapannya, dalam ucapannya dan sebagainya, sentiasa berbohong sahaja dalam kehidupannya, sehingga ia dikenali dengan pembohong. Orang kampung dah cok, dah kata ini tak adalah jenis ni, dia ni jenis pembohong besar, sehingga ia tidak dipercayai lagi. Kan dahulu kita dengar kisah bagaimana orang pengembala kambing, dia kali pertama dia bohong, kali kedua dia bohong, kali ketiga dia menyatakan apa yang memang benar-benar berlaku, tapi ketika itu masyarakat setempat ketika itu tidak mempercayainya. Begitu juga lah yang berlaku kepada lelaki ini. Memang dia selalu dikenali dengan, sehingga dia dikenali dengan pembohong. Pada satu hari isteri dia mati, meninggal. Apabila isteri dia meninggal, dia pun beritahulah kepada orang kampung. Dia kata, isteri saya dah meninggal, bantulah saya, berilah pertolongan kepada saya untuk menguruskan, memandikan dan sebagainya isteri saya telah meninggal. Orang kampung kata, kami ini tetap percaya kepada kamu, apa yang kamu beritahu kami tak akan percaya kepadanya. Maka dia perlu rasa sedih kerana orang dah tak percaya kepadanya, walaupun dia beritahu perkara yang betul, yang benar, memang isterinya betul-betul mati, akan tetapi orang kampung tidak mempercayainya. Sehinggalah dia kata, wahai anakku, dia dengan anaknya ketika itu, kita sama-sama lah urus jenazah ibumu ini, kita sama-sama mandikan, kita sama-sama kafankan, kita sama-sama kebumikan. Maka dia buatlah dengan anaknya sehingga dia rasa menyesal. Dia kata, kalau begini tak boleh, kita mesti bertaubat, kita mesti tak boleh menipu dah, kerana kalau kita menipu, kalau kita tak amanah, kalau kita itu ini dan sebagainya, orang tak akan percaya selama-lamanya kepada kita. Maka dia pun buatlah urusan untuk menguruskan jenazah isterinya, memandi, kafan, kebumi. Apabila selesai kebumi, ketika itu syaratnya kena nak bertaubat, kena terjun sungai. Orang dia kata, dia pun pergilah dengan anaknya, kedua mereka ni pergi ke tepi sungai. Maka berlakulah perbincangan di antara kedua mereka. Si ayah kata, anak dah tunggu dulu. Ayah kata, anak kata, tak payah, tak apalah, ayah dah tunggu dulu sebab ayah ada pengalaman banyak. Akhir sekali, ayah dia mengalahlah, tak apalah, dia kata, biar saya tunggu dulu. Ayah dia pun tunggu, terjun dalam sungai lama. Anak dia tunggu, 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 dia kata, mana ayah? Dah lemas ke apa, dah mati kat dalam ke dan sebagainya. Tunggu punya tunggu, lama-kelamaan timbul juga. Apabila timbul, si anak tanya, wahai ayahku, kenapa telah lama dalam sungai? Maka si ayahnya menjawab, dia kata, semasa dalam sungai tadi,
ayah sempat makan roti canai dan minum teh tarik. Dia kata dia duduk rupanya dalam sungai ni, roti canai dan teh tarik. Tak apalah, dia kata mungkin ada pun di sana orang dunia ketua dan sebagainya. Maka giliran anaknya pula, apabila anaknya turun, terjun terus naik luka di dahi. Maka si ayah pun terkejut, dia kata, wahai anakku, kenapa terlalu cepat sangat turun ke bawah terus naik, dan di dahi kamu pula berdarah. Si anak pun jawab, dia kata, sebab ayah makan tadi tak bayar, maka saya yang kena pukul. Jadi sempat lagi menipu. Maksudnya di sini, kalau seorang itu dia dah dikenali dengan menipu ataupun dah menjadi adat kebiasaannya menipu, tak jaga amanah, buat perkara tak elok dan sebagainya, maka perkara yang sama juga lah yang akan berlaku dalam kehidupannya. Sebagaimana biasa kita dengar, kalau bulan Ramadan syaitan tak ada, itu tak ada, tapi ada juga orang buat maksiat, ada juga orang buat perkara yang dilarang dan sebagainya. Oleh kerana tabiat kebiasaannya dia buat begitu selain bulan Ramadan, maka susahlah mereka nak ubah pada bulan Ramadan dan bulan-bulan seterusnya. Jadi maksudnya di sini, bagaimana Rasulullah ni dia terkenal dengan jujur, dengan amanah, kerana memang kehidupannya daripada kecil lagi, daripada bayi lagi, daripada kecil sehingga membesar remaja, dia sentiasa dalam keadaan amanah, sentiasa dalam keadaan jujur dan sebagainya. Maka dia dikenali dengan amanah, sehinggalah dia bersama-sama dengan Sayyidatina Khadijah berdagang, sehingga dia mendapat keuntungan yang besar, sehingga dalam dagangannya pun dipuji itu ini dan sebagainya, kerana sifat amanah yang ada dalam diri junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Siti Khadijah melamar junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga kalau kita lihat dalam perkara yang ke-8 ini, disebutkan kepada kita bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Bagaimana, apakah yang berlaku ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama? Rasulullah balik dalam keadaan ketakutan. Rasulullah dalam balik zambiluni. Rasulullah balik dalam keadaan ketakutan. Sebagaimana yang kita bacalah, ada hadis yang menunjukkan bagaimana Rasulullah menerima wahyu yang pertama, Rasulullah balik dalam keadaan ketakutan. Dia kata, selimutlah aku. Maka ketika itulah Sayyidatina Khadijah, bagaimana dia telah menenangkan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya di sini, bagaimana kita juga kalau kita nak bina sebuah keluarga yang harmoni, kita nak bina bagaimana sebuah suami isteri yang saling cakna antara satu sama lain, maka apabila salah seorang daripada kita ditimpa kesusahan, ditimpa malapetaka dan sebagainya, maka yang kalau isteri ditimpa malapetaka, si suami yang akan menenangkannya, yang akan memberi semangat dan sebagainya. Tapi biasa kita kalau salah seorang daripada kita ditimpa malapetaka, kita tampuh lagi. Kalau contohnya apa-apa yang berlaku kalau kat rumah, contohnya apa-apa yang berlaku sehingga dia buat kesalahan, kesilapan dan sebagainya, kita tampuh lagi. Kenapa itu, orang dah beritahu jangan pergi, jangan itu, jangan ini dan sebagainya. Dia dalam keadaan kesusahan, dia dalam keadaan kesakitan dan sebagainya, kadang-kadang kita tambahkan dahulu, barulah sakit kat sini ya, rupanya sini, itu dan sebagainya. Jadi apa yang sepatutnya kita lakukan, memang kadang-kadang suka perkara yang susah, perkara yang mencabar dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita suka nak mengkontrol emosi kita dan sebagainya, sehinggalah kali yang pertama kita dah keluar perkara yang tidak sepatutnya, barulah kita kembali kepada perkara yang sepatutnya. Dari sini maksudnya kena saling tolong bantu, membantu dan sebagainya. Dan juga bagaimana maksudnya tarbiyah ini sangat penting. Kita kalau kita bacalah kisah bagaimana ada kalau di Mesir ada kanak-kanak yang hafal Quran umur dia 7 tahun. Dah hafal Quran, dan kalau kita tengah baru ni umur 9 tahun dah khatam Al-Quran, hafal dan khatam. Kita rasanya 9 tahun itu khatam dah, saya dah khatam surah apa? Surah Al-Fatihah. Okey, itu dah. Tapi dia boleh khatam 30 juzuk umur 9 tahun. Tapi
Kalau kita lihat bagaimana dia ni Umul Khattab, umur dia 9 tahun. Ibu dia ni masa mengandungkan anaknya, masa tu dia dah memperdengarkan bacaan Al-Quran. Masa dalam kandungan lagi dah memperdengarkan bacaan ayat Al-Quran, telah memperdengarkan itu ini. Kemudian semasa dia dalam keadaan bayi selalu baca Al-Quran, pasang kaset Al-Quran itu ini dan sebagainya. Maka tak peliklah bagaimana bayi tersebut membesar, sebangsa kanak-kanaknya dia boleh hafal Al-Quran dan sebagainya. Maka kita pada hari ini kadang-kadang kita pelik, kenapa anak ni sangat suka, kenapa anak kita ni kadang-kadang degilnya itu ini dan sebagainya. Kalau dengar lagu, kadang-kadang menangis kecil lagi dengar lagu, dah menangis, dah berjoget itu ini dan sebagainya. Kita tak fikir semasa kita mengandung dia, kita sentiasa mungkin dengar lagu-lagu, mungkin dengar kawan-kawan tersebut. Semasa dia kecil pula, kita sentiasa mendengarkan mereka dengan kata-kata, dengan nyanyian, dengan itu ini dan sebagainya. Maka tak peliklah kalau anak itu membesar, dia suka nak menerima kebaikan. Kalau perkara yang tak elok, tak baik, senang mereka terima, senang mereka lakukan. Oleh kerana apa? Kerana tarbiyah, kerana didikan yang mereka terima daripada kecil, sehinggalah mereka besar dalam keadaan sedemikian. Maka susahlah kita nak didik, susahlah kita kalau kita nak memperbetulkannya. Maka dengan itu maksudnya kita nak memperelokkan sesuatu perkara, nak mendidik dengan cara baik, dia mesti dilakukan dalam keadaan berterusan. Daripada satu masa kepada satu masa, daripada kecil lagi sehingga kepada besar, barulah kita dapat didik generasi yang baik. Kita dapat didik mereka yang betul-betul berakhlak dengan akhlak yang mulia. Yang kesembilan, baginda bermusafir keluar dari Mekah sebanyak 2 kali. Pertama bersama bapa saudaranya, bersama saudara baginda Abu Talib ketika berusia 12 tahun. Kedua ketika berusia 25 tahun sebagai peniaga kepada harta dagangan Kharijah. Kedua-dua destinasi perjalanan ini ialah kota Busra di Syam. Dalam kedua-dua perjalanan ini, baginda mendengar perbualan para peniaga, melihat kesan-kesan negara yang dilaluinya, juga adat-adat yang diamalkan oleh penduduknya. Jadi dalam perkara yang ke-9 ini, bagaimana kita boleh ambil pengajaran daripada apa yang berlaku kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersafir 2 kali. Pertama semasa usianya 12 tahun dan ketika umurnya 25 tahun. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita bahawa pentingnya kita bermusafir. Pentingnya, dan Allah SWT pun sebut dalam Al-Quran, "Kutsiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Pergilah kamu ke mana-mana dunia, tempat yang elok, tempat yang baik, tapi bukan pergi semata-mata kita pergi dan kita ambil gambar itu ini sahaja. Tapi Allah Taala sebut fanzuru, lihatlah. Berapa ramai kalau contohlah kita kata kalau di Mesir ada piramid, ramai orang pergi ke piramid. Tapi kadang-kadang pergi ambil gambar semata-mata, ambil gambar sahaja. Dia tidak melihat apakah di sebalik yang berlaku kepada piramid. Bagaimananya Fir'aunnya, bagaimana itu ini dan sebagainya. Dan bukan kita bermusafir, kita pergi bercuti dan sebagainya, hanya sekadar kita keluar begitu saja tanpa kita balik membawa perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang boleh kita hayati dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau di Mesir tentunya ada juga Tasik Korun. Memang kalau kita tengok Tasik itu memang sangat-sangat luas, sangat-sangat luas. Kalau kita kata harta Korun tergelam dalam itu, dengan Tasik yang begitu luas, memang hartanya begitu banyak. Tapi hartanya tak dapat menyelamatkannya. Tapi hartanya yang dia simpan begitu banyak tidak dapat menyelamatkannya daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya di sini, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia musafir 2 kali, tapi dalam musafir tersebut baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama dia mendengar perbualan para peniaga. Dia lihat bagaimana para peniaga, dan ada peniaga yang baik, ada peniaga yang tak baik, ada peniaga itu, ini, ini dan sebagainya. Rasulullah juga melihat kesan-kesan negara yang dilalui di dalam perjalanannya. Rasulullah lihat bagaimana tanda-tanda keesaan kekuasaan Allah, tempat-tempat yang dilaluinya dan sebagainya.
dan Rasulullah melihat semua itu dan Rasulullah menjadikannya sebagai panduan dalam kehidupan. Jadi maksudnya di sini kepada kita juga, kalau kita musafir jangan semata-mata kita pergi dan ambil gambar, kemudian kita beli barang shopping itu ini dan sebagainya, tapi kita tak ambil sedikit pun pengajaran ke mana tempat yang kita pergi. Sekurang-kurangnya kalau kita pergi ke pantai, tengoklah bagaimana kehebatan kekuasaan Allah SWT. Dia menjadikan adanya sungai, adanya laut, Allah Ta'ala menjadikan itu, ini dan sebagainya. Semua itu kalau kita betul-betul hayati, kalau kita betul-betul melihat, maka kita akan dapati agungnya, hebatnya Allah SWT. Manakala yang ke-10, beberapa tahun sebelum diutuskan sebagai Nabi, Allah telah menimbulkan rasa cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke Gua Hira, sebuah bukit yang berdekatan dengan Mekah dan terletak di barat laut Mekah. Baginda berkhalwah di dalamnya selama sebulan, iaitu dilakukan dalam bulan Ramadan, kerana memikirkan tanda-tanda kehebatan, kebesaran Allah dan kekuasaannya. Perkara ini berterusan sehingga datang wahyu dan turunnya Al-Quran Al-Karim kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda juga dia di samping dia bersama dengan masyarakat. Rasulullah juga membutuhkan waktunya untuk dia bersendirian. Begitu juga lah kita boleh ambil juga pedoman daripada apa yang dilakukan oleh juru mesra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti peruntukkan juga waktu untuk kita bersendirian. Contohnya kita bangun pada malam, kita berseorangan, kita bermunajat kepada Allah dan sebagainya. Kerana sangat-sangat penting, semasa kita bersendirian itu, kita mohonlah, kita mintalah, kita lihatlah kekurangan yang ada pada diri kita. Dan insyaAllah dengan kita muhasabah, kita melakukan sedemikian, ia boleh menambahkan lagi keimanan, boleh menambahkan lagi keyakinan kita, boleh menambahkan lagi kepada kita zuk, kemanisan dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Rasulullah sendiri pun ada waktu-waktunya, di samping dia berniaga, di samping dia bersama dengan masyarakat, di samping dia bersama dengan ahli keluarga, kaum kerabat, jiran dan sebagainya, Rasulullah juga ada waktu baginya. Rasulullah bersendirian, Rasulullah melihat, memikir, merenung dan sebagainya semasa dalam keadaan bersendirian. Ketika itulah Rasulullah mendapat pelbagai cahaya, ketenangan, keamanan dan sebagainya. Jadi kita boleh jadikan dia juga sebagai panduan dalam kehidupan kita. Seterusnya masuk kepada pengajaran dan pedoman. Daripada kisah-kisah di atas, pengkaji akan mendapati beberapa pengajaran dan kesimpulan seperti berikut. Sebab dalam buku kita ini, dia mula-mula diceritakan kepada kita kisah-kisah secara ringkas, mungkin secara panjang lebar itu kisah-kisah yang telah kita baca sebelum ini pun, kita telah dengar dan kita telah baca. Cuma dia bawa kepada kita, dia datangkan kepada kita kisah-kisah hanya sekadar secara ringkas sahaja. Kemudian pengarang kita mendatangkan dengan pengajaran dan pedoman. Pengajaran yang pertama daripada kisah, daripada peristiwa bagi junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi rasul. Yang pertama, sekiranya pendakwah kepada Allah atau pengislam berada di kedudukan yang mulia di kalangan masyarakat, orang ramai akan lebih tertarik untuk mendengar seruannya. Menjadi kebiasaan, masyarakat akan memperlekehkan para pengislam dan pendakwah sekiranya mereka berasal daripada latar belakang yang tidak dikenali atau keturunan yang hina. Jadi sebab itulah menjadi seorang pendakwah yang hebat, yang baik, yang elok, mestilah kita pun kalau datang daripada keturunan yang baik, kalau kita memang daripada kecil lagi kita telah dikenali dengan baik dan sebagainya. Sebab itulah bagaimana kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memulakan dakwahnya dengan ahli keluarga. Dan Al-Quran tersebut, wa'anzir ashiratakal aqrabin. Tapi kita pada hari ini, kalau kita menjadi seorang pendakwah, kalau ditanya kepada kita,
siapakah yang paling suka untuk kita sampaikan dakwah? Biasanya ramai daripada kalangan kita jawab, susah orang yang paling dekat dengan kita. Ahli keluarga memang lagi susah daripada orang lain. Kita nak sampaikan kebaikan kepada orang yang kita tidak kenali, kita rasa senang saja. Tapi nak menyampaikan Islam, nak menyampaikan kebaikan kepada orang yang hampir dengan kita, contohnya ahli keluarga dan sebagainya, memang suka. Kenapa perkara tersebut berlaku? Sebab yang pertama mungkin kita sambung sekali lagi bagaimana kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mulakan dakwahnya kepada ahli keluarga, orang yang paling dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita pada hari ini kadang-kadang kalau kita menjadi pendakwah dan sebagainya, memang antara perkara yang sukar, yang susah untuk kita sampaikan, untuk kita laksanakan amar makruf dan nahi munkar adalah kepada orang yang dekat daripada kalangan ahli keluarga. Oleh kerana mungkin di sana Rasulullah, sebelum daripada Rasulullah dilantik menjadi Rasul, Rasulullah telah terkenal dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Rasulullah dikenali dengan amanah, Rasulullah dikenali dengan pintar, Rasulullah dikenali dengan akhlak-akhlak mulia yang lain. Maka oleh kerana itulah, apabila wahyu, apabila perintah supaya Rasulullah menyampaikan ajaran Islam kepada ahli keluarganya terlebih dahulu, mereka mudah menerimanya. Oleh kerana mereka mengetahui bahawa Rasulullah orang yang baik, Rasulullah orang yang amanah, Rasulullah orang yang tak meribu itu ini dan sebagainya. Maka apa yang disampaikan itu daripada ahli keluarga mudah diterima. Manakala kita ataupun kadang-kadang pengkuah pada hari ini kadang-kadang oleh kerana menjadi kesukaran, mungkin peristiwa-peristiwa, mungkin kisah-kisah yang dahulu ahli keluarga tahu kalau dia sebelum daripada dia menjadi baik, mungkin dia buat itu, buat ini, mungkin itu, ini yang dia ajak, kenapa kamu buat ini? Dia kata kamu sama dahulu, kamu buat itu, buat ini dan sebagainya. Itulah yang menjadi sukar dan kita pun rasa malu. Kita dahulu pernah itu dan mereka tahu dan sebagainya. Maka ia menjadi satu perkara yang susah, menjadi satu perkara yang sukar. Tapi bagi Rasulullah SAW, oleh kerana sebelum daripadanya pun dia baik, dia elok, maka apa yang disampaikan itu mudah dan senang. Jadi maksudnya di sini, kita kena memperelokkan semua keadaan kita daripada kita kecil lagi dewasa dan sebagainya. Begitulah kalau kita dalam mendidik dan sebagainya, kita didik dengan cara yang baik daripada awal lagi supaya mudah untuk kita membina generasi yang baik pada masa akan datang. Begitu juga apabila pendakwah yang menyuruh masyarakat merupakan orang yang berketurunan mulia atau mempunyai kedudukan, mereka tidak mampu mentohmah pendakwah tersebut. Mereka hanya mampu mereka-reka fitnah bagi melepaskan diri daripada mendengar dakwah atau kata-katanya. Oleh itu, setelah Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Maharaja Rum mengajak beliau dan kaumnya kepada Islam, soalan pertama yang ditanyakan oleh Maharaja Rum kepada Abu Sufyan, bagaimanakah keturunan Muhammad dalam masyarakat? Jadi dia tanya bagaimana keturunan junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW dalam masyarakat. Abu Sufyan menjawab, ketika itu beliau masih lagi musyrik. Walaupun orang musyrik pun dia mengakui kehebatan, keagungan, kemuliaan akhlak junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia daripada keturunan kami yang paling mulia. Apabila Maharaja Rum selesai bertanya dan mendengar jawapan Abu Sufyan tentang diri baginda, Maharaja Rum meneruskan rahsia soalan-soalan yang dimukakannya. Dia berkata kepada Abu Sufyan, aku tanyakan kepadamu bagaimana keturunannya. Kamu mendakwa bahawa dia daripada keturunan kamu yang paling mulia. Demikianlah Allah hanya memilih Nabi daripada
golongan yang mulia dalam kaumnya dan mempunyai keturunan yang paling baik. Jadi benar, Islam tidak meletakkan apa-apa nilai kepada kemuliaan keturunan dalam menilai amalan seseorang. Memang kita tak nafikan Islam dalam dia menilai kita manusia ini. Allah Ta'ala tidak memandang kepada suarikum, tubuh badan kita, keturunan kita, bahasa kita, apakah kita daripada golongan mana dan sebagainya. Akan tetapi Allah Ta'ala akan lihat kita, Allah Ta'ala akan bersama-sama dengan kita sekiranya kita beriman kepada Allah, sekiranya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kalau kita nak mengatakan bangsa kita lah lebih mulia daripada bangsa-bangsa lain, maka itu sepatutnya tidak berlaku. Dan inilah yang berlaku kepada golongan Yahudi. Golongan Yahudi, kenapa mereka menindas orang-orang selain daripada orang Yahudi? Kerana bagi mereka, mereka menganggap bangsa mereka adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang diterima, manakala bangsa-bangsa lain tidak diterima sehingga dia menindas buah itu, buah ini dan sebagainya. Tapi penilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Allah Ta'ala menilai amalan seseorang. Namun begitu, dengan kita dilahirkan keadaan keturunan tertentu, kita bersyukur, kita berterima kasih dan kita memperelokkan, kita memperbetulkan dan sebagainya, insyaAllah kita memperelokkan amalan kita, maka kita menjadi orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun seseorang menjadi lebih mulia, berkedudukan dan mudah menempa kejayaan jika dia berketurunan dan berkepribadian mulia. Jadi kalau orang berjaya dalam kehidupan, mestilah dia memiliki kepribadian yang mulia. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih menyebut, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Mereka yang terpilih semasa jahiliyah adalah juga mereka yang terpilih semasa Islam sekiranya mereka memahami kebenaran dan mereka mengambil dan mengamalkan kebenaran tersebut. Jadi di sini memang penilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah sejauh manakah amalan kita, sejauh manakah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun begitu, keturunan juga memainkan peranan juga dalam kita memperjuangkan kebaikan, kita memperjuangkan amal makhluk muka. Kerana dengan keturunan itu boleh menyebabkan kita, kalau kita lahir dalam keturunan yang baik, keturunan yang elok dan sebagainya, maka kita juga akan dididik, kita juga akan dilatih dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang elok. Yang terakhir, yang kedua, daripada sini dia ada banyak lagi, cuma untuk malam ini yang terakhir, ketabahan pendakwa menanggung keperitan sebagai anak yatim atau kesusahan hidup semasa kecil menjadikan beliau lebih sensitif dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia. Dia menjadi lebih belas simpati kepada anak yatim, orang miskin dan mereka yang disiksa. Ia juga menjadikan beliau berusaha untuk berlaku adil, melakukan kebajikan dan mengasihi golongan ini. Setiap pendakwa perlu kepada aset dan beri kemanusiaan yang mulia untuk membolehkan beliau merasai kesengsaraan orang yang lemah dan susah. Tiada yang boleh membekalkan perasaan kemanusiaan ini kepadanya kecuali beliau sendiri mengalami kesulitan yang dirasai oleh golongan yang lemah seperti anak-anak yatim, para fakir dan miskin. Jadi apa kesusahan yang kita lalui, sebenarnya ia boleh jadikan bantuan dalam kehidupan kita. Begitu juga kalau seorang pendakwa dia mengalami kesusahan-kesusahan yang berbagai dalam kehidupan, maka dia akan lebih memahami orang yang diseru, mereka yang diajar, dan mereka akan melakukan perkara baik, tidak menzalimi. Dan dia tahu bagaimana sakitnya orang yang dizalimi, dia tahu bagaimana sakitnya orang yang dalam keadaan begitu-begini dan sebagainya. Maka dalam masa yang sama, dia berusaha sedaya upaya kerana semua keadaan tersebut dialami olehnya. Begitu juga dengan kita. Jadi dengan kita melakukan perkara yang elok, melakukan perkara yang baik,
baik dan kita melalui pengalaman kehidupan yang berbagai, dan pengalaman kehidupan itu boleh kita jadikan dia sebagai panduan bahawa dengan keadaan begitu dia sangat menyakitkan, merisaukan itu ini dan sebagainya, dan akhirnya kita dapat membina masyarakat yang hidup, masyarakat yang baik sebagaimana yang dilakukan oleh para Nabi dan para Rasul, begitu juga yang dilakukan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan itu dia lebih mengasihi apa yang dijumpa. Jadi sekadar itulah untuk perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi dan apa yang ambil manfaat daripadanya, dan kita dapat jadikan ia sebagai panduan dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita dapat memahami perjalanan hidup junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Bukan sekadar kita memahami, kita juga mengambil pengajaran, dan pengajaran tersebut kita laksanakan, kita teruskan, kita mantapkan lagi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dipandu dengan cahaya keimanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihat dalam asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.